Republic Travel Perjalanan di Jakarta. Mendengar cerita tentang negeri di atas awan membuat rasa penasaran akan cerita tersebut. Negeri di atas awan di tanah Sulawesi, tanah kelahiranku. Saya pun menyempatkan diri berkunjung ke tanah Toraja. Saya ingin membuktikan keindahan alam. Dengan menempuh perjalanan cukup jauh selama kurang lebih 8 jam, rasa lelah dan letih hilang, terhapus dengan pemandangan yang mengiringi perjalanan saya. Dan saya terkagum dan terpesona akan keindahan alam bagaikan surga yang dititip di tanah Sulawesi. Pengalaman pertamaku di Tanah Toraja, melihat pesta adat, sesuatu yang terlihat, kegiatan yang membawa kita sebuah saman. Dan saya terasa larut dalam terhipnotis di dalam kegiatan tersebut. Tarian, nyanyian, musik membuatku larut dalam alunan tersebut. Penghormatan kepada orang tua leluhur, yang utama menjaga kewarisan leluhur. Maha karya yang luar biasa yang dititip nenek moyangku. Capai keinginanku, mimpi indah terwujud, menyentuh awan, kabut, serasa cerita dongeng amazing dan fantastik. Berjalan di atas awan, ingin kupeluk awan tersebut dan kubawa pulang. Menemani setiap langkahku, akan kubawa berjalan kemana tujuanku. Terpesona keajaiban dunia di lolai, puncak ketinggian sebuah alam. Narasi pikiranku kembali ke zaman kanak-kanak dahulu. Kau datang padaku,
Selain adat juga seiring dengan spiritual masyarakat setempat. Seperti diketahui, masyarakat Tanah Toraja mayoritas beragama Nasrani, yang ditandai dengan berdiri kokoh patung Yesus Kristus di daerah Burat. Yang lama lelah aku cari di masa lalu. Menutup perjalananku menyusuri surga yang ada di tanah Sulawesi, Londa adalah perkuburan batu di mana terlihat kerangka-kerangka yang tersimpan rapi di dalam gua. Ada dua buah tengkorak yang menceritakan kisah sejati bagaikan Romeo dan Juliet yang mengabadikan cinta sehidup semati, kekuatan cinta. Waktu yang sempit mengantarku kembali ke Makassar dan ke Jakarta. Saya bahagia menelusuri perjalananku, menyusuri surga di tanah kelahiranku. Akan kuceritakan indahnya perjalananku kepada Indonesia dan dunia. Aku adalah saksi nyata akan abadinya sebuah peradaban. Ah,
Amir selaku Ketua Umum KBA SMP 5 menyambut baik dan tentunya memberikan apresiasi kepada rekan-rekan yang telah melakukan kegiatan bahasanya kemarin itu Joka-Joka Jelajah Nusantara yang menjelajahi bumi Tanah Toraja yang merupakan salah satu destinasi baik nasional maupun internasional yang oleh KBA merasa terpanggil untuk bisa mengeksploitasi keunikan dan keragaman budaya khususnya di Tanah Toraja ini untuk diangkat. Dan alhamdulillah rekan-rekan melalui program Joka-Joka Jelajah Nusantara ini telah menjelajahi hampir semua tempat-tempat budaya yang merupakan keunikan tersendiri dari Tanah Toraja. Dan alhamdulillah tidak hanya tempatnya, juga dilengkapi dengan adanya kegiatan budaya perayaan kematian. Kematian ya, Rambu Suluh. Upacara adat Rambu Suluh. Nah, ini tentu bukan sesuatu hal yang tiba-tiba, tetapi terencana dengan baik, karena kegiatan itu sendiri adalah kegiatan yang memang diatur oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Toraja yang disesuaikan dengan kegiatan Joka-Joka Jelajah Nusantara. Nah, sebagai bagian daripada masyarakat Sulawesi Selatan, KBA SMP 5 bertanggung jawab secara moral untuk memberikan dukungan terhadap potensi-potensi budaya yang ada khususnya di Tanah Toraja ini untuk bisa dikenal baik secara nasional maupun dunia internasional. Ya, dari film yang dokumenter ini terlihat kelengkapan dari sebuah jalur cerita. Dan memang ini merupakan apresiasi dari KBA apa ya sampai ini bisa terlaksana karena termasuk spektakuler. Iya. Ini memang betul saya sendiri sangat salut dengan teman-teman karena bisa menyelesaikan program Joka-Joka Jelajah Nusantara dengan mengunjungi semua potensi-potensi budaya yang ada di Tanah Toraja. Bahkan kalau saya bisa nilai, ini adalah suatu kegiatan yang sangat lengkap dalam rangka untuk mendokumentasikan potensi-potensi budaya yang ada di Tanah Toraja. Jadi saya yakin kalau ini bisa dipublikasikan sebagai film dokumenter, saya bisa bilang inilah film dokumenter tentang Tanah Toraja terlengkap yang ada selama ini. Ayo, semua masyarakat Indonesia, kita sebagai masyarakat yang besar, bangsa yang besar, mari kita cintai pariwisata yang ada di negeri kita sendiri, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan. Maju pariwisata Indonesia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat sahabat-sahabat Satria yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Saya Ferry, kebetulan berada juga di pesta adat dan sekalian kita proses syuting Jejak Surga yang ada di Sulawesi. Jadi saya sekarang lagi dengan ketua tim, ya, yang support tim dan pemain kita ada. Ya saya berpikir dengan yang support sampai bisa terlaksananya acara ini. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa kabar hari ini, Kamam? Alhamdulillah Allah mendukung kita dengan cerah kegiatan hari ini. Ya, Kamal Bro, bagaimana sampai bisa terinspirasi mengangkat seni-seni budaya di Sulawesi Selatan sekalian juga dengan perjalanan tim KBA? Ya, jadi terinspirasi ini awalnya beberapa tahun yang lalu. Saya sampaikan ke beberapa teman-teman bahwa ada budaya lokal yang harusnya kita juga kunjungi, setidak-tidaknya kita pahami. Dan ini sudah lama kami nantikan acara ini, acara prosesi adat ini, dan alhamdulillah hari ini bisa kita ikut serta. Dan kami pun juga sangat berterima kasih kepada Saudara Lili yang menjadi tuan rumah dan merupakan keluarga yang berduka yang mengikuti acara prosesi adat Rambu Suluh hari ini. Kami diterima sebagai tamu, kami dijamu ibaratnya tamu, kami seperti raja di sini, dijamu, dicambut dengan ala adat Toraja.
Harapan kami ke depan, semoga para pemirsa yang menyaksikan ini bisa juga datang ke Toraja untuk menyaksikan hasanah budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Acara adat ini sangat spektakuler sekali, karena ini sawah yang coba dibentuk seperti prosesi adat. Ini luar biasa kalau kita lihat dari si anggaran, ini sampai miliaran rupiah ini anggaran yang dibutuhkan untuk membuktikan acara adat ini. Ini menunjukkan bahwa masyarakat adat Toraja itu gotong royong lah. Gotong royong dalam hal menjunjung tinggi adat budaya lokal mereka. Oke, terima kasih Kang Mabrur. Ya, punya rasa semangat mendorong pariwisata Sulawesi Selatan. Ya, buat ketua tim yang jelajah surga di tanah Sulawesi, apa yang bisa ada pesan-pesan, ada harapan-harapan ke depan? Ya, semoga kita semua bisa dapat kesempatan lagi untuk jalan-jalan ke kota lain bersama-sama dengan keluarga besar alumni SMP 5. Terima kasih. Kebetulan juga langsung ada pemeran utama alumni SMP 5 dari Jakarta yang langsung ikut berpartisipasi dalam mengembangkan, mempromosikan pariwisata di Sulawesi Selatan. Ya, Kak Revisa, apa pesan-pesannya selama 3 hari di Tanah Toraja? Oke, untuk pesannya dulu, kesan dulu. Dari hari pertama saya tiba di sini sampai hari ini, saya betul-betul menikmati pembuatan film dokumenter ini, di mana semua tempat wisata yang saya tidak pernah bayangkan saya bisa datangi dan saya bisa perkenalkan sebagai salah satu tempat wisata yang ada di kampung saya di Sulawesi Selatan, khususnya di Toraja, yang nantinya akan saya perkenalkan di Jakarta dan kalau bisa di mancanegara, sehingga orang-orang tahu bagaimana sebenarnya Toraja itu, bagaimana wisata yang ada di Toraja. Dan saya ingin kembali lagi ke sini untuk mengeksplor lagi tempat-tempat wisata, dan kita akan buat film lagi yang lebih bagus, yang lebih banyak lagi tempat wisatanya bersama KBA Smeplim. Dan terima kasih juga kepada Kak Mabrur dan Kak Ica yang sudah mensupport saya juga, dan Ferry juga, untuk membuat film ini. Dan teman-teman lain yang ikut terlibat dalam film ini. Ya, pemirsa, sahabat Satria, ya, rasa semangat dari KBA untuk menjadi duta-duta promosi yang ada di Selatan. Mari kita support, doakan agar tetap semangat ini bagi komunitas-komunitas lain, bagaimana pariwisata adalah sumber modal bagi sebuah daerah. Saya Ferry dari Skak TV, Skak Channel melaporkan.